Mavic 3 Thermal, drone untuk inspeksi dan manajemen aset, dilengkapi dengan sensor yang canggih dengan 3 lensa sekaligus. Yang pertama adalah lensa tele dengan kapabilitas 12 megapiksel dan juga 56 kali hybrid zoom. Yang kedua adalah wide angle lens kamera dengan setengah inci CMOS lensa sensor dan juga 48 megapiksel resolution. Yang terakhir dan paling penting adalah sensor infrared thermal dengan resolusi 640x512 untuk mengambil foto termografi dalam bentuk radiometrik untuk analisa dan juga kegiatan inspeksi yang lebih detail. Drone ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti visual inspection dari aset-aset tinggi dan juga aset berbahaya. Karena dengan adanya drone ini, kita akan dapat memangkas waktu inspeksi dan menghasilkan gambar visual inspection dengan lebih detail dan juga akurat karena angle dan sudut foto inspeksi yang tidak terbatas. Karena jam terbang drone yang sampai dengan 45 menit ini, maka kita dapat mengambil foto dan video inspeksi lengkap dari sebuah aset tinggi atau aset risiko tinggi hanya dengan 1-2 penerbangan saja. Drone ini juga dilengkapi dengan teknologi keamanan terbaru, salah satunya adalah menghindari objek di sekitarnya karena bantuan sensor anti tabrak seluruh arah dari sekitarnya. Lalu dengan bantuan kamera hybrid zoom 56 kali, maka kita tidak perlu terbang dengan sangat dekat dari aset yang dituju. Kita dapat menerbangkan drone ini dari jarak yang sangat aman dan tetap menghasilkan gambar secara tajam. Dengan ukuran yang kecil dan harga yang murah, drone ini dapat secara fleksibel digunakan untuk semua kegiatan inspeksi visual dan juga thermal. Contohnya diantaranya adalah pada industri aset migas, untuk inspeksi sutet, inspeksi aset pertambangan. Drone ini dijual dengan harga Rp87 juta, membuat drone ini adalah tipe termurah dari semua lini drone inspeksi DJI Enterprise. Maka dengan harga drone semurah ini dan juga teknologi dengan spesifikasi tinggi, drone ini mendukung transformasi penggunaan teknologi khususnya pada manajemen aset dan inspeksi di seluruh bidang industri Indonesia.